Raffi Ahmad dan Nagita Slavina liburan ke Bali usai rayakan Idul Fitri di Bandung. Dikutip dari tribunbatam.id, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina liburan ke Bali usai rayakan Idul Fitri di Bandung. Raffi dan Nagita diketahui merayakan hari Idul Fitri di kediaman ibunda Raffi Amikanita di Bandung, Jawa Barat. Lebaran di Bandung itu hanya dilakukan selama satu hari karena Raffi dan Gigi langsung berangkat ke Bali di hari kedua Lebaran. Melansir Instagram Raffi Nagita 1717 pada hari Senin, Raffi tampak menunjukkan momen saat berada di dalam pesawat. Raffi tampak duduk di samping Rafathar, sementara Gigi terlihat duduk di samping Rayansa dan Susrini. Sesampainya di Bali, Raffi langsung disambut oleh satu koleganya yang membawakan dua kardus berisi durian. Ia pun tampak mengunggah potret bersama Gigi dan pria yang dipanggilnya Aji Krishna itu. "Mabok durian, durian Aji Krishna Bali," kata Raffi mengutip caption unggahannya. Dalam potret itu, Raffi tampak merangkul Gigi tersenyum lebar memegang durian. Usai menyantap durian, Raffi dan Nagita tampak menikmati suasana Bali dengan berenang di kolam renang villa yang mereka gunakan untuk menginap. Raffi terlihat membagikan momen ketika Gigi berdiri di samping kolam renang mengenakan pakaian renang berwarna orange. "Cie, mau berenang nih ye," ujar Raffi yang duduk di kursi pinggir kolam renang. Rayansa sendiri terlihat asik bermain pasir di pinggir kolam renang. Raffi lalu menyapa Rafathar yang sudah berada di kolam renang. Rafathar terlihat memakai baju renang berwarna hitam dan berpegangan di pinggir kolam sendirian. Raffi lalu terlihat mengajak Rafathar untuk bermain bola di pasir pantai yang ada di samping kolam renang. Saat menendang bola, terlihat sana sang adik bersama suami dan anaknya lewat di belakang Rafathar bersiap untuk berenang. Shanas kemudian terlihat berenang bersama Gigi ketika Raffi tampaknya menyapa Fadli Faisar, Rebecca Klopper, dan Fuji yang berkunjung ke villanya. Raffi lantas menikmati matahari tenggelam di pinggir kolam renang villa sembari dipijat. "Pijat dulu guys sambil lihat tuh," kata Raffi. Di malam harinya, Raffi tampak menikmati liburan dengan bersantai di dalam villa bersama kedua anaknya. Ia terlihat menemani Rafathar bermain PS usai seharian bermain di luar villa. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.